Selamat datang di channel Dedekal Meribu, kembali bersama Surya di sini. Video kali ini kita hanya berisi mengenai quick review dari sebuah Vespa Primavera Red Edition, ya. Red, merah, betul. Cuman red di sini adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada organisasi kemanusiaan, ya. Jadi HIV, AIDS, terus ada tuberkulosa dan lain-lain. Nah, Vespa ya bekerja sama dengan organisasi ini lalu mengeluarkan edisi spesial untuk Vespa Primavera Red Edition ini, ya. Selain di Vespa Primavera, mereka juga punya line up di Vespa 946, ya. Namanya pun sama, Vespa 946 Red Edition. Motornya sudah lama keluar dari tahun lalu, ya, sekitar bulan Oktober 2020 di Jakarta tuh harganya on the road-nya OTR-nya adalah 53.600 saat itu. Tapi yang bikin motor ini spesial adalah bukan karena warnanya, tapi karena jumlahnya yang limited. Oke, gak usah panjang-panjang lagi, kita langsung lihat aja seperti apa penampakan dari Vespa Primavera Red Edition ini. Let's go. Ini dia motornya, ya. Jadi saya menemukan lagi, ya. Ini Vespa, ya, memang benar-benar limited, ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang sempat bertanya, beli, kenapa sih udah jarang upload video? Ya karena, ya, seperti kawan-kawan tahu, ya. Saya lagi sedang sok sibuk sekarang. Bukan sok sibuk, tapi beneran sibuk, ya. Lagi ada acara urusan lain, jadi video ya agak jarang-jarang upload. Tapi begitu saya ketemu motor yang menurut saya agak aneh tanda kutip, ya, jarang kelihatan atau apa, atau mungkin special edition atau apa, nah saya berusaha untuk mengabadikan motor tersebut, ya. Jadi ini semua on the spot, tidak terencana, ya. Jadi jikalaupun mengulasnya pun pasti tidak akan detail banget, cuman ingin menunjukkan saja. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang tahu, ya syukur. Kalau belum tahu, ya mudah-mudahan jadi sedikit tambahan, ya, untuk tambahan sharing lah gitu, ya. Ini dia. Nah, yang sebelah sana juga edisi spesial juga. Saya kurang tahu, saya nggak begitu mengikuti Harley Davidson, tapi ini adalah Harley Davidson edisi 117 tahunnya Harley Davidson, ya. Tapi yang versi CVO, Custom Vehicle Operation. Dari mana taunya, beli? Ngarang-ngarang? Enggak. Ini dia tulisannya, Custom Vehicle Operation. Sok belakangnya Ohlins 2 biji, ya. Pokoknya motor ini top banget dah. Ini kayaknya motor special editionnya Harley dah kayaknya nih, ya. Tapi kita nggak ngebahas Harley, kan? Kita ngebahas namanya Vespa. Ini dia, ya. Jadi seperti namanya, Vespa Primavera Red Edition. Jadi semua yang ada di Vespa Primavera ini warnanya merah, ya. Kombinasinya cuma ada merah sama beberapa krum-kruman dan ya beberapa warna hitam, tapi dominannya adalah merah, ya. Ayo kita lihat. Yang pasti pembedanya dibandingkan dengan Vespa Primavera lainnya adalah ini, Vespa Red. Ini adalah logo kebesaran dari Vespa semua Red Edition, ya. Vespa Red yang 946 juga ada tulisannya kayak gini. Terus yang membedakan juga adalah dari sisi velgnya. Yang Red Edition ini ya kayak namanya Red, ya, dikasih warna merah seperti ini. Oke. Dan ini bahannya, oh, ini bahannya aluminium nih, ya. Ada goresan CNC-nya nih. Nih kalau kawan-kawan lihat, ya, ini bukan biasa nih, ya. Wow, itu yang bikin beda dia, ya. Terus apalagi jersey sini nggak ada perbedaan, ya. Jadi sama aja. Terus tanduknya juga di sini masih ada, dasinya juga masih ada krum-krumannya kayak ini, sampingnya juga krom. Di sini ada dikasih ornamen tambahan untuk windshield-nya, ya, original by Vespa. Spionnya juga masih kayak gini. Ini ada karpet karetnya warna hitam juga. Ini dasarnya merah juga, ya. Joknya juga merah, ya. Nama juga Red Edition, jadi harus merah. Terus velgnya juga warna merah, velg belakang, ya. Lampu belakang sama aja, tidak ada bedanya dengan yang Vespa Primavera lainnya, ya. Sama semua. Terus di bagian sini juga ada tulisan produk Red,
Udah itu aja. Terus yang juga lebih spesial lagi adalah karena kilometer motor ini hanya 918,1. Masih di bawah 1000. Keren enggak? Motor koleksi beneran ini berarti. Cuman sayangnya ya kalau menurut saya, biar kelihatan lagi lebih rednya, ini bisa dikasih warna red lagi nih, keren kayaknya nih ya. Atau mungkin kipasnya dikasih warna red. Jadi benar-benar nuansa rednya kelihatan banget ya. Ya, mungkin begitu saja untuk quick review dari Vespa Primavera Red Edition ya. Enggak begitu banyak perbedaan sama Vespa Primavera lainnya. Tapi dari sisi harga dia berbeda, dan dari sisi jumlah dia spesial ya, karena limited. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe BK 8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.